Ya betul banget ya. Pastinya gratis dan ini dia dari segi draft and pick yang sudah kita lihat untuk game yang kedua, di mana kali ini sudah ada Janolan dan juga Joy. Ya, betul banget. Dan tentunya kali ini Valentinanya dan Matildanya ternyata ada salah satu respect juga ya. Ditutup kali ini tidak ingin adanya Valentina dan juga Matilda dari sisi dari Alter Ego Esports, tapi masih membuka peluang. Tentunya kalau mau dari segi Roamer yang bisa diamankan terlebih dahulu, Tigreal masih open. Dan ternyata kali ini dari tim Eldian Esports, kira-kira mereka akan mengamankan dari sisi good lane-nya kah terlebih dahulu, di mana tadi power dari Cloud-nya tim Alter Ego Esports dari RP membuat game-nya tadi cukup berlangsung lumayan cepat. Tapi ternyata ada Kadita yang diamankan terlebih dahulu dari tim Eldian Esports. Oke, Kadita di sini ya. Kalau Kadita itu memang dia, aku bisa bilang kalau Kadita itu hero favorit aku juga ya Danin ya. Jadi aku senang banget sih kalau untuk dipick oleh teman-teman dari Eldian Esports sendiri. Dan ini menurutku untuk dari tim Eldians ketika memang sudah ngambil Kadita, berarti kan mereka punya tentunya bisa kita bilang HBD-HBD gaming lah, atau enggak gengkingan lebih tepatnya, ketika nanti dia mau ngepick satu orang ataupun nanti kabur lagi dengan Ocean Oath dan juga tentunya Rough Waves bisa dipakai, itu sangat-sangat baik. Tapi jangan salah, Arlott sih, Arlottnya lepas, jadi diamankan langsung nih oleh Kid Z Danin. Oke, Arlott dan juga Bruno. Mungkinkah kali ini Arlott-nya akan berada di sisi Roam juga, tapi kali ini pemilihan dari segi marksman-nya berarti tidak akan adanya Cloud dari tim Alter Ego Esports, namun lebih memilih ke arah Bruno. Mungkin ini untuk escape terlebih dahulu, tapi ternyata ada Digi. Berarti Kadita-nya akan berada di area mid lane, Ghost Cloud. Iya, betul banget ya. Berarti untuk Kadita sudah fix menjadi mid laner untuk teman-teman dari Eldians Esports. Dan kalau untuk dari Alter Ego sendiri di sini kita lihat ada Bruno nih. Bruno yang memang kena nerf, tapi kalau bikin Husqvar atau Berserker Fury itu tetap sakit damage outputnya. Dan juga untuk dari si RV, dia ngambil Kara Laelia yang sebelum kita lihat untuk Black Shoes tuh ngaruh banget ya. Gak mesti harus buat ngegertak aja. Untuk dari safety dia juga sangat-sangat penting banget loh untuk dari Black Shoes ini, tambah lagi dengan Angry Gloom-nya dan juga Shadow Energy bisa untuk nge-push laning-laning yang dimiliki ya nanti. Dan sekarang untuk dengan adanya Digi, harusnya hero-hero yang memakai CC begitu besar atau area akan di-counter nih Danin. Yap. Dan tentunya kali ini power kali ini sudah mulai terlihat juga Lilia yang diamankan oleh tim Alter Ego, dimana kali ini berarti membuka peluang ke arah segi jungle-nya yang masih terbuka sangat lebar. Tapi ternyata tanpa berlama-lama dari tim Alter Ego, mereka sudah menutup juga ke arah Balmond. Winifred juga masih terbuka, tapi memang dari tim Alter Ego kalau memang mau menggunakan Fredrin lagi itu masih oke, Ghost Cloud. Iya, betul banget ya. Kalau di sini memang dari teman-teman Eldian sendiri, ketika udah makin ketutup nih potensi junglernya, yaitu ada Balmond, Joy dan juga Nolan yang telah ditutup banget nih oleh Alter Ego, mungkin sekarang mereka ya terpaksa lah ya mengambil jungler yang masih available seperti mereka malah nge-ban Fredrin lagi ya, jadi sama-sama nge-push ke arah dari junglenya nih, karena untuk tim Alter Ego di sini memang belum kelihatan ada jungler ya, jadi sama-sama belum ada jungler kedua tim. Jadi mereka justru sama-sama menutup junglernya. Kalau Martis di ban juga di sini, ini makin kecil lagi sih potensi jungler ya. Paling ya kalau masih mau pakai jungler yang aslinya juga masih ada sih, seperti Fanny ataupun jungler-jungler lainnya ya. Tapi kita lihat nih, moment of truth. Last ban-nya ke arah mana? Apakah beneran ke arah dari junglenya atau bisa nge-banning ke arah hero ataupun tempat yang lain? Baratz. Oke, Baratz yang sekarang itu memang sering dipakai juga karena dengan adanya War Axe dan juga Brute Force Bracelet yang baru dan ini. Yap, kali ini dari segi junglernya banyak juga ya, ternyata yang ditutup mempersempit lagi, tapi ternyata tiga hero langsung bahkan dari tim Eldian Esports di respect juga, dimana Alter Ego dengan ketiga hero tersebut di game yang pertama cukup mendominasi dan membuat tim Eldian Esports ketinggalan 1 poin. Tapi ternyata kali ini juga pemilihan last ban-nya dari tim Eldian Esports mungkin bisa ke arah jungler lagi atau ke arah XP lane-nya. Ya, itu memang ini yang jadi momentum ya. Waduh, ternyata jungler lagi Danin. Itu Baxia loh yang ditutup.
Berarti ini 1, 2 buah untuk teman-teman dari tim Eldians Focus Fire karena junglernya. Untuk alter ego juga ada Balmon, ada Joy, ada Nolan. Hmm. Kalau kita anggap Barat sebagai jungler juga ya. Berarti udah lebih 5 ya berarti ya jungler yang di-ban. Oh lebih malah 6 dong berarti. Kalau dia kita anggap sebagai jungler ini ya Barat juga ya. Jadi makin ketutup lagi nih. Apakah jungler yang seperti fighter ban akan digunakan? Atau malah ke Ashen ke Vivani gitu ya. Masih banyak banget potensi-potensi di sini yang bisa digali oleh kedua tim dan ini. Ya, tapi kalau memang misalkan mau bawa fighter jungler, Martis dan juga Guinevere masih oke sih buat escape terhadap nantinya kejutan damage dari magic damage-nya yang dihasilkan oleh Kadita dan Martis. Yap. Martis ternyata yang dipilih dari tim Alter Ego Esports, berarti dari tim Eldians mereka akan mengamankan Guinevere. Oh iya betul, Guinevere masih ada juga ya. Dan memang kalau untuk dari DG-nya kan udah diamankan juga sih oleh Eldians. Jadi untuk counter ke arah dari si Guinevere-nya itu ya gak ada. Paling untuk dari si Roundel yang ngambil ke arah Martis sentario perkara Kidzi juga bisa kabur dengan Mortal Coil sih. Jadi seenggaknya gak kena banget lah ya. Jadi bisa dihindari lah. Tapi untuk yang lainnya tentunya lebih terekspos lagi nih. Apakah akan di-pick untuk dari Guinevere-nya dan juga tentunya untuk dari teman-teman Eldians nih, karena mereka masih kekurangan dua slot hero, XP dan juga jungler. Kira-kira XP dan apa yang akan digunakan ketika lawannya Arlott, si Alot. Sekarang moment of truth, dua buah hero slot yang akan diisi oleh dari Eldians Esports mengarah kepada hero dari Lapu-Lapu dan Akai. Berarti untuk Guinevere-nya memilih untuk tidak di-pick, Daniel. Ya, berarti ini damage-nya hanya di Brody ya, Ghostcott. Iya. Nanti kalau misalkan Jig-nya di pressure seperti game yang pertama di arah laning-nya, ini akan sulit banget untuk tim Eldians. Mengingat ini adalah salah satu match penentuan juga ya, di mana Alter Ego Esports mereka sudah mengamankan 1 poin. Iya, betul. Dan ini Hilda ya, Hilda yang sempat kemarin match di keempat di ban, sekarang di pick dan berhasil untuk diamankan oleh Alter Ego. Dan ini caster prediction match pertama. Masih sama ya, Alter Ego semua. Untuk seluruh caster yang English, Malaysia, dan juga dari Indonesia. Benar-benar satu hati kita semua ya. Sama-sama Alter Ego, tapi apakah mungkin Alter Ego bisa tentunya untuk memberikan peluang untuk tim Eldian Esports menyamakan kedudukan, atau bahkan Alter Ego sama sekali tidak ingin memberikan peluang tersebut sehingga full 2-0 nantinya? Ya betul banget ya, dan kita akan lihat nih di game kedua ini apakah menjadi total domination antara teman-teman dari Eldians Esports melawan tim Alter Ego, karena ini merupakan babak single elimination. Ketika tumbang akan go home, apakah Eldians Esports akan terpaksa dipulangkan atau mereka akan paksa tim Alter Ego sama-sama ditarik nih ke ujung tanduk oleh teman-teman dari Eldians Esports. Dan sekarang dari Juke dan juga Fast, Zeke, Samusha, Aus melawan Founder, Roundel, RV, Fergie, dan juga Kidzi. Alter Ego melawan Eldians Esports di game kedua, match pertama. Welcome to Land of Down. Yes, welcome. Sudah adanya gangguan juga ternyata yang sudah mulai dilakukan dari Fergie. Di mana kali ini one by one situation di area bawah sudah mulai terlihat. Tapi ini kalau misalkan head to head, Lapu-Lapu, wah, one last hit di area mid-nya ternyata tanpa terlihat membuat 1 poin kill first blood bisa disecure oleh Alter Ego Esports. Wow, ternyata di situ dari si Ju kena punishment juga, dan ternyata ini pasti diberikan, dan orange buff diambil oleh Kids yang maju ke depan dengan sebuah mortal coilnya, tapi di counter dengan adanya Breath of the Ocean dari si Ju 01. Seenggaknya tadi untuk dari Kids jadinya agak sedikit terbang gitu ya, kena water boom juga jadi gak sama Ju lagi. Tapi untuk dari Ausnya terpukul mundur, Aus 04 harus mundur lagi, memperlambat dari jungle patternnya dia karena ini sakit terus. Sampai untuk dari Holder nge-cutting lane loh, Danin. Iya, ini berarti sekarang di game yang kedua ini beda ya permainan yang dibawakan oleh tim Alter Ego, di mana pressure-nya ke arah XP lane, dan bahkan kali ini Fergie cukup mengganggu tentunya dengan Hilda yang dia bawakan, di mana kali ini membuat satu buah pancingan terhadap Aus, dan bahkan kali ini Ausnya pun yang harus lenyap, tapi kali ini flicker kembali digunakan dari pos 02 ternyata masih bisa untuk escape terlebih dahulu. Wah, itu flickernya dia menyelamatkan nyawa dia sendiri sih. Kalau tadi nggak ada flicker tuh dia juga tumbang gitu. Karena si Martis tadi destinationnya on point ya untuk dari Kids. Dan di bagian river bottom sekarang sudah ada turtle yang akan coba untuk diamankan juga ya oleh teman-teman Alter Ego Esports. Apalagi untuk dari Eldians Esports diinvasi lagi loh
oleh dari si Fergie, bener-bener gak dikasih free farm, bener-bener digangguin terus, di-zoning terus sampai kelihatan 24/7. Dan juga untuk dari Fergie-nya, dia akan tetap kuat ya untuk nge-scan damage karena serangan diberikan. Dan Kids pun datang dengan sebuah decimation-nya, tumbang lah Aus, masih mau lebih. Tapi untuk Ju akan coba dengan Ruff-nya di counter, Kids ditumbangkan start untuk start untuk menunggu Ronaldo, tumbang oleh dua orang itu dari si Ju, kalau satu dimakan juga menjadi tiga buah member di punish Daniel di bagian top lane. Untuk Zeke terpukul mundur, tapi untuk Zeke-nya dengan sebuah torn apart memory membuat Arfi menjadi memory Daniel. Wah, itu benar-benar team fight yang berkelanjutan dari tim Alter Ego Esports, di mana kali ini Aus tertarik final slice, tapi satu buah heavy spin dikeluarkan, namun terjepit sudah di sana Virginia dan harus lenyap di sisi lain. Ternyata kali ini ada satu buah time journey dan membuat kali ini foundernya masih bisa untuk escape terlebih dahulu dengan adanya soul skill di dalam tubuhnya Ghost Blood. Wah, tadi memang di situ untuk Junga outplay-nya bagus banget ya, tapi di bagian bottom lane untung si Founder selamat loh tadi. Kalau enggak tadi juga jadi korban juga ya. Tapi untuk Zeke-nya masih bisa untuk melawan dari si Arfi, di mana untuk dari si Arfi menggunakan Worldy untuk ngepukul mundur dari Zeke-nya yang harus dekat lagi. Tapi untuk dari Aus-nya menjadi korban again and again. Tim Alter Ego masih menggalak Danin. Dan juga untuk Arfi-nya dia masih nge-push, masih berani karena dengan Bolly yang digunakan dengan Torn Apart Memory membuat si Arzik pun terpukul mundur. Dan ternyata dari bola-bola pun tumbang lah untuk dari Zeke, dan juga untuk dari pasnya terpukul mundur. Tapi Jude lah hadir siap siaga untuk ngebantu meskipun agak lambat ya dari teman-teman Eldians Esports. Wah, ini gameplay Alter Ego sangat agresif, namun ternyata kali ini Ju-nya juga dikejar. Dimana kali ini Aus tidak diberikan space farming sama sekali di area jungle-nya sendiri, dan bahkan kali ini Aus tertarik kembali, namun Aus ternyata kali ini heavy spin dibuang secara cuma-cuma. Di sisi lain kali ini Alter Ego Esports mereka berusaha untuk mengamankan poin-poin kill, namun ternyata kali ini objektifnya mengarah ke arah inner mid turret yang dimana kali ini akan mencoba untuk dihancurkan, tapi ternyata masih bisa untuk diselamatkan dari tim Eldian Esports. Wow, tadi ternyata mampu untuk diselamatkan juga, betul. Tapi untuk dari turtle-nya menjadi dua buah poin objektif turtle diamankan oleh si Kizia. Tapi untuk di sisi lain untuk round terpukul mundur, roundel-nya akan coba juga dikejar, tapi dia pakai free fire membuat dia pun masih bisa untuk bertahan. Gimana untuk dari founder juga maju ke depan, tapi di situ untuk Samusa 03 sudah berhasil memberikan damage dan pulang lagi ya. Untuk Zeke-nya dia akan coba untuk ngambil karena gold buff biar semakin rich juga ya. Tapi untuk dari teman-teman Eldians masih diganggu oleh Fergie, ditempel terus dan nggak dikasih free farm. Yap, dan tentunya kalian juga bisa dapetin milestone recharge dengan berhadiah 1700 diamond plus-plus dan juga ada 10 skin dengan caranya share sebanyak-banyaknya sampai 12.000 views. Ya betul tuh, jangan lupa juga ya untuk nge-share, like, dan komen. Dan di bagian bottomnya untuk dari lapu-lapunya terpukul mundur, Samusa pun terancam tapi dia masih bisa kabur. Dan juga untuk dari si Fergie maju dengan sebuah serangan tambahan, tumbang lah 4-0-2. Tapi untuk Fergie-nya pun dipunish balik tapi di counter attack oleh serangan dari Founder dengan sebuah Vinyl Slash-nya masih bisa untuk bertahan dan Fergie tidak jadi ditumbangkan Danin. Yup, ini permainan dari Alter Ego Esports sama sekali gak ngasih space terutama untuk Aus dari segi farmingnya, dimana kali ini ketertinggal level cukup jauh, 3 level untuk jungler, dan bahkan ternyata kali ini Ausnya yang harus hilang. 4 kali tumbang untuk 5 menit awal Ghost Lord, ini bukan hal yang cukup baik untuk Eldian Esports. Wow, ternyata itu benar-benar diinfasi terus ya. Dari Fergie-nya nggak pernah ngelepasin loh. Itu bayangin levelnya aja sekarang berbanding 7. Dan juga ternyata untuk pasnya lagi dan lagi dengan Power of Wildness dihilangkan ya. Lagi dan lagi ini digigit telur rebus ya, diserang mulu loh. Dan juga untuk Zeke-nya pun terpukul mundur lagi dan terpaksa diserang lagi. Fergie maju ke depan terus, gak pernah mau mundur, maju tak gentar melawan tim Eldian Esports. Dan juga untuk Aus 04-nya juga sama ya, diberikan serangan terus-menerus membuat dia pun gak bisa untuk maju lagi. Ini 7 banding 11 dan ini levelnya. Iya, ini udah tertinggal level cukup jauh ya. Tertinggal satu level aja itu sangat berpengaruh dari segi jungler. Tapi kali ini dari tim Alter Ego Esports mereka berhasil untuk memainkan objektif karya turtle juga, di mana kali satu buat team fight kembali dibuka dan bahkan heavy spin dari Aus ternyata membuat nyawanya harus loot hilang, dan bahkan kali ini Jig dikejar juga dengan ada satu buah rope whip, ternyata belum bisa untuk menembakkan siapapun. Tapi kali ini Fast terkejar dan bahkan ternyata kali ini Virgie mengamuk di area depan sana membuat kali ini
pemain dari tim LDN Esports mundur secara perlahan. Wah, ternyata di situ ya memang benar-benar di-press terus sampai-sampai ya meskipun tadi Kids ditumbangkan juga, ini merupakan kabar baik lah untuk LDN ya. Seenggaknya mereka mendapatkan satu buah poin kill ke arah dari Martis. Dan juga untuk di bagian topnya akan coba untuk di-push kembali, berhasil untuk didapatkan inner turret-nya ya. Tapi untuk Vine harus dikeluarkan, tapi Samu bisa kabur ke belakang sebuah fading sensor untuk memberikan lagi serangan tambah kepada Pas. Ditumbangkan dengan cepat, dan juga untuk dari Sizzik-nya terpukul mundur di sebuah volley shot dikeluarkan. Dan roundel-nya dengan Magic Shockwave membuka Zik 05. Ini bukan hal yang baik, kehilangan marksman lagi, Danin. Ya, sulit banget sih sebetulnya setelah teamfight-nya seperti ini ya. Perfect Turtle dan bahkan perfect teamfight dari tim Alter Ego Esports. Dan Final Slash menarik kembali keberadaan dari Aus 04. Dan nyaris saja nyawa dari Aus tadi hampir hilang lagi. Tapi Aus ternyata masih bisa untuk escape. Wow, itu memang dikit lagi ya. Itu benar-benar setetes darah terakhir. Namun untuk di bagian top lane-nya dari si Kitzy masih coba untuk nge-push dengan tentunya ada Ashura Aura dan Mortal Coil juga ya. Tapi untuk dari sisi lain juga untuk roundel-nya maju ke depan dengan Black Shoes kebuku lagi. Itu enaknya dari Lailia. Dia bisa maju pun ke belakang lagi ya. Jadi bisa untuk main agresif dan juga bermain tarik ulur dengan adanya Black Shoes yang dimiliki oleh dia. Dan untuk RV masih free di belakang, dan juga untuk dari si Percik akan terkena dua reverse time. Tapi untuk dari teman-teman Alter Ego Esports masih mau maju lagi, tapi mereka akan mundur sepertinya karena sekarang Lord sudah muncul nih. Apakah mundur apa enggak? Karena untuk dari LDS Esports mereka masih bisa nahan dengan cukup baik loh base-nya ini. Iya, sepertinya agak sulit juga ya membawa Akai dari segi tim LDN Esports. Tapi ternyata kali Pounder berusaha untuk mencari satu buah targeting. Dan bahkan kali ini ternyata Poundernya sudah ada shield di dalam tubuhnya. Tapi Kids-nya yang harus hilang. Tapi kali ini dari tim Alter Ego Esports mereka paksakan tim fight-nya. Artifact Memory ternyata dikeluarkan. Melihat SP-nya dari tim Alter Ego Esports kali ini sudah low. Dan Alter Ego Esports mereka tidak mau memaksakan Ghost Cloud. Ya memang tadi menurutku juga agak sedikit salah ya ketika maksain banget ya. Mendingan tadi ngambil Lord dulu aja. Karena memang tadi untuk teman-teman dari LDS masih pun kuat juga. Tapi untuk Samusha 03 kena volley shot killing spree diamankan. Dimana Ju terpukul menuju ke jidang di belakang. Dengan sebuah adanya power of wild dari sebuah rajin yang kemudian dikeluarkan. Tapi untuk Aus tinggal seorang diri dimakan juga. Untuk teman-teman dari LDS kehilangan dua buah member. Rafwave digunakan untuk bertahan. Dan juga tadi untuk teman-teman dari LDS gak bisa untuk membungkam lagi ya teman-teman dari Alter Ego Esports. Dan jangan lupa juga nih untuk pemirsa, ada Infinix Note 30 anti gabut serba ngabut, dan roundelnya dihilangkan tadi ya, jadi ada pertukaran tadi. Tapi untuk handphone ini membuat kamu bisa mendapatkan montage seperti RV ini tadi. Yap, dan dari segi ke arah Lordnya kali ini sudah mulai adanya objektif yang maksimal juga dari tim Alter Ego Esports, di mana kali ini Founder berusaha untuk memancing targetingnya. Dan bahkan Final Slice kembali dibuka, tapi kali ini Samusha ternyata kehilangan arah. Dimana kali ini dari tim LDN Esports, Torn Apart Memory dibuka, tapi ternyata belum berimpact cukup banyak. Di sisi lain kali ini dengan adanya Lord yang dibawakan juga membuat kali ini harus tertahan dan terhenti sejenak pergerakan yang dilakukan oleh tim LDN Esports, dan bagaimana mereka harus mendefense terlebih dahulu. Ya, setuju banget ya. Sekarang Lord diamankan juga, muncul di bagian bottom. Harusnya untuk teman-teman dari LDN Esports ini, dari Zeke-nya ataupun Samusha, mereka harus coba untuk bertahan lagi ya. Apalagi untuk si Aus. Karena memang dengan heavy spin dia tuh pemecah kan ya team fight. Jadi seenggaknya ketika nanti dia menggunakan heavy spin, harusnya si Founder dia nggak bisa terlalu bermain luasa lagi ya kalau ketika udah kedorong-dorong seperti itu. Tapi kalau untuk dari si Kids-nya juga aman, ataupun dari RV yang juga free hit di belakang, nah ini baru menjadi bala bencana untuk teman-teman dari LDN Esports. Karena sekarang Lord-nya pun akan muncul di bagian bottom. Untuk dari teman-teman Alter Ego di bagian top lane-nya Samusha, satu lawan satu antara dari si Hilda melawan Lapu-Lapu. Tapi base-nya pun akan dihancurkan sepertinya. Tapi untuk Lord yang masih jadi bendung, dan juga dengan time journey mempertahankan nyawa-nyawa tim dari LDS-nya, dengan Torn Apart yang dikeluarkan. Tapi untuk Aus tumbakan dengan cepat, dan juga Rav digunakan. Tapi untuk dari Jutut pukul mundur, dan juga untuk RV-nya masih free di belakang. Tumbanglah Samusha, dan base pun terbuka semakin lebar untuk Zeke-nya dengan sebuah serangan tambahan dari Roundel ditumbangkan juga. Dan untuk dari base LDS-nya akan terexpose, dan sepertinya Alter Ego Esports will take the game. Poin penuh untuk Alter Ego Esports, 2-0 dibabat habis, membuat LDN Esports harus pulang dan harus gugur di Kohai Southeast Asia Championship Season 2.
Wow, total domination. Monsters, Fergie, Cyrus, Arfi, Kizzy, Rondo, dan juga Founder mampu untuk mendapatkan kemenangan di sini dan mereka layak dan berhak untuk lanjut ke babak-babak berikutnya. Itu merupakan gameplay yang sangat-sangat manis banget dari Alter Ego. Untuk dari awal game, Fergie-nya nggak pernah ngelepas si Aus sampai 7 banding 11 level antara dari junglernya. Benar-benar diharas terus sampai di bagian mid-nya pun tadi mereka tuh masih ada turret outer mid-nya. Tapi bermain di bagian inner turret-nya gitu loh. Itu nggak logis banget sih. Ternyata mampu untuk mendapatkan nggak cuma 1, 2 sampai nanti dari junglernya. Dari sini juga kita lihat kalau untuk dari teman-teman Eldian tuh udah keren juga sebetulnya. Tapi ternyata untuk dari teman-teman Alter Ego Esports mereka selalu mendapatkan poin-poin yang berharga. Baik ke arah Brody, ke arah Aus-nya, ataupun nanti ke arah dari si Ju, Danian. Ya, dan tentunya tadi 1v1 situation dari Jig-nya juga, Jig05, sebetulnya dia udah menang kan loh di atas Ghost Squad. Bahkan dia menang teamfight antara dirinya dengan Arfi. Tapi dia harus roaming ke arah yang berbeda, di mana dari segi positioning dari tim Eldian Esports yang lainnya itu mendapatkan pressure yang cukup-cukup sulit, di mana pergerakan dari Fergie yang selalu mengganggu. Dan bahkan ini mempersempit juga pergerakan dari Samusa, sehingga kesulitan banget untuk mengeluarkan Breath Spiker-nya di waktu yang tepat. Dengan adanya efek slow atau slow effect yang dikeluarkan oleh Rondel, membuat kali ini dari segi team fight-nya agak sulit dari tim Eldian Esports. Dan bahkan one momentum di sini di mana Kirsnya harus terculik, dan dengan adanya turn 4 memory yang dikeluarkan, dan ternyata dari tim Alter Ego Esports mereka gak mau memaksakan, kurangnya personil membuat mereka harus tarik ulur terlebih dahulu. Tapi dari tim Eldian Esports mereka terlalu memaksa dengan tertinggalnya gold yang cukup jauh. Ya, betul banget. Dan juga kalau kita lihat di sini untuk teman-teman dari Alter Ego Esports mereka tuh agresif banget ya. Sampai di situ untuk dari si Zeke-nya tuh dihilangkan juga di sini. Founder-nya pun emang kepanis, tapi untuk base-nya terbuka dengan lebar, Arfi double kill, dan juga ternyata untuk Alter Ego total domination. Sekarang makin cepat lagi ya, 10.000 gold difference dalam waktu 11 menit 55 detik. Dengan di sini untuk dari Mark atau Kids, dia memakai di sini adanya Hunter Strike yang juga ada Blade of Despair juga dan Layer of the Meteor juga. Tapi untuk MVP-nya di sini untuk dari Roundel dengan 5 buah point kill, 1 death dan 11 point assist dengan 8.552 gold dan ini. Iya, dan ini dia juga pakai Purify ya, di mana dia ini bisa mundur dengan Black Shoes dan dia nggak bakal bisa keculik karena ada Purify yang dia bawa juga. Iya betul. Jadi ketika